I
Eh, kalau error kamu nak Google apa? Copy error tu letak kat Google. Ha, kan? Okay, so masa mencemburi kita balik sambung lah. Balik sambung sampai dapat kan? Semalam saya tunjuk tu ada error tak? Semalam saya buat server kan? Kan? Tengok balik recording semalam. Kan? Guna saya punya header saya tu. Nah. Okey. So, yang semalam punya ya. Yang semalamnya yang korek hidung ni, ada gambar korek hidung pula dah. Untuk ni ya. Oh. 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 Minggu depan cuti sekolah tau. Cuti sekolah. Bila cuti sekolah saya nak apa nama, nak katankan anak saya tu, anak lelaki saya tu. Mungkin bukan minggu depan lah. Minggu depan sekali lagi. Bukan, maksudnya kita buat online lah lab kita. Minggu depan mungkin kita face to face lagi. Lagi satu lagi minggu. Kita siap balik. Kan? Okay. Baru keluar. Lepas tutup semua baru keluar. By the server in the send to call to. Hey, semalam lecture. First gear saya. Oh, sebelum lecture. 30 lecture, tak berjaya. Tunjuk contoh kan. Sorry. Yang ni lecture. Ada satu lagi, ada dua recording juga. Betul. Sebelum ni yang ni. Jangan ambil yang korek hidung. Yang ini. Jail 3, jail 4 lah kan. Okay, selepas saya demo jail. Dia tak tengok ni sangat, dia tengok no. Saya punya. Saya pun. Tak ada install apa-apa. Kan? Nano pun tak ada. Kan? Buat.
Shell dia ZSH, ingat tak? Sekarang dah semua dia. Oh, saya tak demo lah. Untuk web. Macam mana nak? Ada 3G yang dah. Tak ada, saya demo G saja. Penuh RAM. Okey, okey, saya silap. Alhamdulillah, laju sikit lah kita. Okey, guys. Depan nampak kan? Okey, rupanya kat sini. Yang saya pakai server dengan klien tu dekat sini. Dekat grup satu lagi. Grup PJJ yang ini. Yang ini NB. NBCS2555A. Sudah apa-apaan. Okey, ambil yang seminar tiga ni. Seminar tiga ni. Ada satu lah. Ada banyak kan? Ada juga. Okey. Haa, sini lah. Ambil yang 49 minit. Okey. 49 minit. Haa, ni. Haa. Kan ada. Saya buat client server. Tak nampak alatan. Tapi dah rekod ni kan? Rekod. Yang ni saya siap pakai VS Code. Haa, VS Code. VS Code kita boleh pakai SSHD. SSH client. Dia boleh start SSH client. So kita boleh compile dekat VS Code. VS Code pernah pakai tak pernah? Ha, yang ni kena pakai lah, best eh. Dia punya kala-kala full je. Nampak tak? Ha? Tengok sini, tak apa nampak je. Tengok sini. Tengok skrin ni. Mana tengok skrin ni? Kan? Banyak order lah. Haa, lagi banyak order lah. VS Code. Visual Studio kan? Haa, Visual Studio Code. Dia ada dua kan? Satu je lah yang Microsoft punya ni. Okay. Okay, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan salatu wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.